Kapolres Bekasi Kota bersama Dandim 0507 Bekasi Letkol Armada Iwan Aprianto beserta jajaran TNI Polri Kota Bekasi mengecek kesiapan anggota yang bertugas pada objek vital dan titik masuk wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan pantauan tim Tribrata TV, 7 titik lokasi yang telah dikunjungi Kapolres bersama Dandim masih terlihat renggang. Aktivitas massa belum terlihat hingga siang hari. Kapolres mengarahkan agar selalu sigap dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Saat melakukan pengecekan, Kapolres menemui Kapolsek Medan Satria, Kompol Agus, dan Kapolsek Bekasi Timur, Kompol Sutoyo pada wilayah titik kumpulnya atau pos penyekatan. Titik lokasi yang telah dikunjungi diantaranya perbatasan Bekasi Kota dengan Cikarang, Jalan Raya Pantura, DPRD Kota Bekasi, perbatasan Kota Bekasi dengan Jakarta Timur, Polsek Medan Satria, Swalayan Naga Harapan Indah, Metropolitan Mall, Tol Bekasi Barat, Pasar Sumber Ata, Kalimalang Bekasi, Pintu Tol Jatiwaringin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.